Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita dikejutkan dengan dua berita baik daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Yang pertama tadi telah pun saya berikan kepada anda semua, telah dikabarkan bahwa kerajaan Selangor akan memberikan cuti pada hari Isnin ini apabila PN dan BN menang dalam pilihan raya esok di Selangor. Itu berita yang baik, yang pastinya saya yakin anda telah share kepada ramai orang. Telah disahkan bahwa kalau PNBN menang esok, Isnin cuti. Isnin cuti. Belum ada penawaran seperti itu oleh Perikatan Nasional. Dan saya rasa ini salah satu sebab dan ini salah satu turning point untuk Pakatan Harapan BN juga menang. Ramai orang kata itu gula-gula. Kadang-kadang gula-gula pun boleh guna juga saat akhir, saudara-saudara sekalian. Tak apalah orang cap gula-gula kata apalah. Apapun mereka cakap, yang penting itu berita baik untuk warga Selangor. Menang dulu, cuti kemudian. Saudara-saudara sekalian, satu lagi berita yang menggemparkan seluruh Malaysia ialah apabila Anwar Ibrahim akhirnya menunaikan janji beliau kepada penjawat awam. Kalau sebelum ini ramai orang kata Anwar Ibrahim hanya mungkin memancing undi, hanya mungkin akan tidak menunaikan janji manifesto, rupa-rupanya belum lagi sempat mereka mengembangkan cerita yang tak betul itu, akhirnya Anwar Ibrahim umum penjawat awam akan naik gaji Oktober ini. Sikit akan tahu banyak, yang pentingnya ialah naik gaji pada Oktober ini. Oleh sebab itu, kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini haruslah terus disokong dan harus berdiri supaya semua penjawat awam boleh menikmati kenaikan gaji meskipun di dalam tanda kurungan sedikit pada Oktober ini. Kita bersyukur sikit atau banyak, yang pentingnya lama sudah penjawat awam tidak menerima kenaikan gaji. Kerajaan berusaha untuk menaikkan sedikit gaji penjawat awam menerusi belanjawan madani kedua yang akan dibentangkan di Parlimen Oktober ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata, ia sebagai langkah sementara sehingga kajian menyeluruh berhubung skim gaji dan persaraan penjawat awam selesai dilakukan dan dijangka pada tahun depan. Jadi sementara waktu saya dah bincang dengan Kementerian Kewangan, Ketua Setiausaha Negara KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Saya kata kalau begitu, sementara kajian ditingkatkan, saya cuba dalam belanjawan madani bulan Oktober ini, kita cuba naikkan dulu sedikit gaji penjawat awam. Sementara kita buat kajian menyeluruh yang boleh siap tahun depan, kata Anwar Ibrahim. Katanya, semasa berucap di program tinjauan mesra pelancongan dan perasmian Geopark Discovery Center di Langkawi hari ini. Anwar berkata adalah menjadi dasar kerajaan sekiranya ada kemampuan untuk membuat penyelarasan semula gaji penjawat awam setiap 10 tahun dan ia sepatutnya telah dilakukan 2 tahun lalu. Wah, harap-harap jadilah penyelarasan tersebut. Bukan kenaikan biasa-biasa, tetapi penyelarasan semula gaji penjawat awam. Namun, Perdana Menteri berkata kerajaan sebelum ini tidak melaksanakan perkara itu. Malah mesyuarat bagi membincangkan isu itu juga tidak dilakukan, kata Anwar Ibrahim. Jadi, bila kita adakan mesyuarat dan bila saya semak dengan JPA, saya kata kenapa tidak ada mesyuarat lagi. Dia kata tak ada. Padahal gaji penjawat awam ini tiap 10 tahun ikut keupayaan kita. Kalau kita boleh naik sikit, kena naik sebab inflasi itu naik juga sikit, katanya. Anwar berkata hasil mesyuarat bersama KSN, Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP dan KPPA perkara itu kemudian telah diteliti semula. Kita periksa semula fail, jadi saya selaku Menteri Kewangan kata kena ada keputusan gaji penjawat awam dinaikkan termasuk polis, tentera, penjawat-penjawat awam termasuk staf LADA Lembaga Pembangunan Langkawi, katanya. Pada 13 Julai lalu, Perdana Menteri memaklumkan skim penjawat awam
gaji penjawat awam akan disaran dinaikkan secara berperingkat berdasarkan keupayaan ekonomi negara, dengan cadangan itu akan dikemukakan dalam mesyuarat bersama KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan KPPA Datuk Dr. Zulkifli Mohamed. Sementara itu, Anwar memaklumkan kerajaan turut bersetuju untuk memberikan elaun sebarang laut bagi penjawat awam bertugas di Langkawi seperti yang dinikmati oleh penjawat awam dari Sabah dan Sarawak yang bertugas di Semenanjung, yaitu bayaran insentif wilayah. Ada juga cadangan, dia kata, orang di Pulau Tuba sakit nak mai ke Langkawi macam mana? Jadi kita dah order ambulans laut. Tapi saya tak setuju lancar sekarang sebab pilihan raya, katanya. Menyentuh mengenai Langkawi, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata dalam usaha menjadikan Pulau Peranginan itu pesat membangun semua jabatan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC perlu diselaras bagi menjalankan program-program tertentu. Makna, tiap syarikat kerajaan yang besar, TNB, Hazana mesti perhati dan ada rancangan untuk mengangkat kedudukan Langkawi untuk menarik pelancong, kata Anwar lagi. Bagi kakitangan swasta di negara ini pula, Anwar berkata, kerajaan sudah di peringkat akhir kajian untuk menyediakan peruntukan kewangan bagi membantu kenaikan gaji pekerja di sektor itu. Bagaimana dengan pekerja lain seperti kakitangan hotel, syarikat dan kilang? Sedangkan pejabat awam kita naik gaji. Maka saya minta Kementerian Ekonomi siapkan kertas kajian, ada tak negara guna kerajaan, ada tak guna negara guna duit kerajaan tolong gaji swasta? Rupanya ada. Tidak mudah laksana dalam keadaan ekonomi sekarang, tapi susah macam mana pun masalah dihadapi rakyat kena ada perubahan, kata Anwar lagi. Dengan pengumuman yang hebat ini, yaitu Anwar umum penjawat awam naik gaji sikit Oktober ini, maknanya ini satu turning point lagi yang pasti akan membawa impak besar dalam kemenangan PRN hari esok. Apa pendapat kamu semua? Adakah dengan pengumuman Anwar Ibrahim ini akan membuatkan semua para pengundi yang ada di atas pagar akan mula berpikir 200 ribu kali sebelum membuang undi? Adakah ini mampu membuat perubahan? Adakah ini mampu memberikan perubahan besar kepada para pengundi yang berada di atas pagar? Dan adakah ini juga akan mampu membawa kesan keputusan luar biasa kepada Perikatan Nasional BN? Pada pendapat saya, ini satu keputusan yang pastinya akan membawa impak yang sangat besar dalam undi esok, khususnya kepada para pengundi yang berada di atas pagar. Mereka pasti mahu menikmati gaji yang naik sedikit pada Oktober ini, dan ini bukan bersifat satu hari, tapi ianya bersifat sehingga seumur hidup. Naik sekali sampai seumur hidup dinikmati. Oleh sebab itu, berfikirlah dengan yang terbaik, jangan buang masa, jangan menyesal nanti karena sudah tidak berguna lagi. Sekian dulu, oleh saya kita puja, bye-bye.